Oh, baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bapak Ibu. warahmatullahi Karena wabarakatuh. takut terpental jaringannya, takut tidak kuat ya Bapak Ibu. Nah, untuk malam ini kita pendampingan dalam rangka penyelesaian tugas-tugas yang sudah kita sepakati. Dan saya hanya ingin mengingatkan kembali untuk pembuatan lesson Bapak Ibu ya, karena malam ini Pak Toha tidak bisa hadir, tidak bisa bergabung. Namun nanti kalau masih ada waktu katanya mau diusahakan untuk bisa bergabung. Karena ini Pak Toha ada tugas lain Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita bincang santai aja Bapak Ibu ya. Saya ingatkan kembali malam ini untuk pembuatan lessonnya atau pembelajaran Bapak Ibu ya. Untuk pembuatan pembelajaran seperti biasa Bapak Ibu, kita klik di create, kemudian kita klik lesson, kita beri nama atau judul dari pembelajaran yang akan kita berikan atau kita buat. Saya ada di kelas 5, saya contohkan ke tema pertama dengan judul organ gerak. Kemudian kita pilih di sini, saya pilih education saja Bapak Ibu ya. Kemudian next. Kemudian ini adalah pilihannya Bapak Ibu. Kemudian next. Nah, kalau memang sudah materinya ada, silahkan import dari bisa dari Google Drive, kemudian bisa juga menguploadnya di laptop. Selain itu, kita bisa menulisnya langsung atau mencatat langsung di slide-slide yang sudah tersedia. Ini pilihan slide-nya, Bapak Ibu ya. Nah, saya beri nama tema 1 tentang organ gerak. Misalkan seperti ini Bapak Ibu. Gerak. Kita kalau mau ingin memberi penomoran bisa memilih di atas ini Bapak Ibu ya. Nah, kita klik scroll right ini, scroll ini, kemudian kita pilih kalau memang ingin memberikan tanda bulatan itu ya Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini, kemudian ingin memberi penomoran seperti ini. Nah, di sini tempatnya Bapak Ibu ya. Kalau ingin seperti kemarin malam ditanya malam malam yang tanggal 27 kan ada yang bertanya menggunakan apa kalau menggunakan kalau ingin menuliskan pembelajaran matematika, kita bisa menggunakan equation ini Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Pangkat, kemudian akar ya. Perkalian, pecahan, ini Bapak Ibu. Ada di equation editor. Nah, kita ke materi saya dulu, organ gerak, kemudian misalkan nih Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, kita membuat materi dulu, kemudian nanti saya akan berikan satu soal. Terima kasih.
Tidak aktif adalah gerak pasif. Di sini materinya, Bapak Ibu. Kemudian saya ingin setelah materi saya ingin menyelipkan soal misalkan. Kita tambah slide. Kemudian kita berikan soal. Soalnya apa? Nah, kita bisa milih di sini kalau ingin multiple choice, kemudian kalau yang ada tanda-tanda petir seperti ini, kalau masih baru Bapak Ibu ini tidak bisa kita gunakan karena harus super dulu. Baru bisa kita gunakan. Seperti contohnya menjodohkan, kemudian rekam, kemudian menjawab dengan audio, kemudian menjawab dengan video, itu tidak bisa kita gunakan Bapak Ibu karena harus super dulu. Ya Bapak Ibu. Saya coba dengan multiple choice ya atau pilihan ganda. Sebutkan jenis organ gerak pasif. Misalkan di bawah ini pasif dan aktif. Otot. Tulang. Nah, kalau ingin memberikan tiga pilihan jawaban, kita tinggal mengklik delete ini Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, ini saya contohkan dua saja Bapak Ibu ya. Kemudian kita save. Nah, kalau sudah di save, kita beri gambar Bapak Ibu ya. Gambar. Saya kasih gambar murid saya. Kemudian kita pilih bahasanya bahasa Indonesia. Kelasnya kelas 5. Saya ada di kelas 5 Bapak Ibu. Kemudian mau di publik apa privat? Kita publik. Kalau privat itu harus super dulu. Kemudian kita save. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, ini sudah jadi. Kita tinggal memainkan saja. Itu Bapak Ibu. Kita mainkan, klik start, kemudian present. Nah, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Kita tinggal mengirimkan kode ini kepada siswa kita. Kemudian kita start. Mungkin ada yang buka laptop, silahkan kalau ingin mau gabung, kalau ingin bergabung Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ada yang bergabung baru bisa dimainkan. Kalau sudah ingin menyelesaikan atau mengakhiri sesi Bapak Ibu, kita klik end session. Nah, di sini ada pertanyaan ingin mengakhiri, kita klik yes. Nah, ini Bapak Ibu. Ini gambarannya seperti tadi ya. Kita memberikan satu materi, kemudian diselipkan soal. Nah, ini soalnya Bapak Ibu ya. Ini yang dimaksud pembelajaran interaktif. Jadi ketika kita memberikan materi, anak-anak tidak hanya mendengarkan, namun mereka akan begitu aktif karena diselingi oleh soal-soal yang berkaitan dengan materi tadi, Bapak Ibu. Nah, mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Tentang lesson. Silakan Bapak Ibu kita rileks aja, santai aja Bapak Ibu. Karena ini pendampingan bukan pemberian materi lagi seperti kemarin.
Dan untuk absen Bapak Ibu silahkan mengisinya dari jam 9 sampai jam 8 malam. Mulai dari tanggal 27 sampai tanggal 30. Untuk soal Bapak Ibu, untuk pengumpulan tugasnya Bapak Ibu selain membuat SS screenshot ya dari mulai Twibbon, kemudian membuat kuis, ada lagi membuat slide minim, membuat lesson seperti yang saya tadi buat, tapi sebanyak 5 slide yang diminta Bapak Ibu. Kemudian linknya dikirimkan ke kantong tugas. Nah, sekarang saya dari sini ada yang Bapak Ibu tanyakan? Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu? Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana mengirimkan kode referral Bapak Ibu. Nah, agar Bapak Ibu kuisisnya bertambah ya menjadi super satu bulan, maka Bapak Ibu silakan mengirimkan kodenya ke teman-teman Bapak Ibu untuk bergabung kemudian membuat satu soal atau satu pelajaran Bapak Ibu yang harus dimainkan. Nah, caranya Bapak Ibu kalau kita mengirimkan kode referral, kita klik start referring di bawah nama ini Bapak Ibu ya. Lurus nama ini ada bacaan start referring, klik. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, kode inilah Bapak Ibu yang nantinya Bapak Ibu kirim ke teman-teman Bapak Ibu. Boleh dikirim lewat WA, email, chat, kemudian Facebook, Twitter, Messenger, atau Zalo, Bapak Ibu ya. Copy, kemudian silakan kirimkan ke teman-teman Bapak Ibu untuk membuat sebuah lesson atau kuis. Kuis yang harus dimainkan agar kuisis Bapak Ibu bertambah menjadi super satu bulan. Begitu Bapak Ibu. Dari penjelasan saya tentang share atau menggunakan kode referral ini, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Atau ada tugas-tugas yang masih kesulitan untuk dikerjakan Bapak Ibu? Masih ada kebingungan atau kendala lain Bapak Ibu? Monggo silakan Bapak Ibu, kita santai aja malam ini. Oh ya Pak, mau tanya Pak. Monggo, monggo Pak. Iya, untuk yang apa, kita kan mengirimkan kode referral nih ke apa ke teman-teman. Ya. Ah, terus itu game yang harus dimainkan itu game yang maksudnya di kuisis kita dimainkan teman-teman atau mereka bikin game sendiri apa gimana Pak? Biar nah, maksudnya biar bisa jadi pro itu. Ya. Ibu kirim kode referral, setelah itu ya. Temannya ibu itu disuruh membuat kuisisnya atau lesson, kemudian disuruh mainkan. Ibu mainkan sendiri enggak apa-apa gitu. Ya, silakan yang lain. Sudah Bu? Iya Pak. Mungkin yang lain. Ini Pak, satu lagi Pak untuk ya, untuk tugas yang untuk membuat slide itu kita bisa import langsung. Misalkan kita punya slide PPT nih, langsung import langsung ke tugas itu atau kita ulang tulis di apa di lesson itu Pak yang apa yang untuk pembuatan slide. Untuk pembuatan slide bisa saya ulangi lagi ya. Ya. Bisa langsung dari Google Drive, bisa langsung di laptop, bisa juga langsung nulis
di slide-nya. Oh ya, jelas Pak. Ya Pak, makasih ya Pak. Sama-sama. Yang lain mungkin? Ini Pak Toha sudah datang, sudah hadir. Terpental mungkin Bapak. Mungkin yang lain Bapak Ibu. Ada kendala dengan tugas-tugasnya Bapak Ibu? Oh ini Pak Toha. Assalamualaikum Bu Yati. Salam warahmatullah. Pripun, sudah pada anu, mohon maaf agak terlambat karena ada sesuatu yang kita, saya kerjakan Bapak Ibu. Ya Pak, sudah tadi Pak tentang pembuatan tugas di lesson. Ya. Ya. Untuk slide-nya ada 5 slide begitu ya Pak. Ya. Kemudian pengumpulannya terakhir tanggal 30, Pak. Jangan, Bu. Kalau bisa tanggal 3 aja enggak apa-apa, Bu. Oh, tanggal 3, Pak, Ibu. Tanggal 3 aja enggak masalah, biar Bapak Ibu semua punya aktivitas yang lain itu dapat diselesaikan, ini pun enggak dapat terselesaikan. Gitu. Iya, benar, Pak. Saya aja belum sempat ini, Pak. Nah, gitu. Jadi Iya. jangan dipaksakan kalau memang sampai tanggal sekian belum selesai, jangan, kasihan teman-teman. Gitu. Oke, jadi sudah clear ya, tidak ada yang intinya tugasnya itu Bapak Ibu itu membuat slide, membuat materi atau listen tadi. Nah, yang Halo, ya, halo Pak. yes, halo Pak Konstan, gimana Ya, Pak? selamat malam Pak. Ya, yes, selamat malam Pak. Ya, Pak, mohon maaf ya Pak, baru bergabung. Yang ngaturannya kan waktu pertemuan pertama, waktu hari Sabtu ya, kalau nggak salah ya. Kebetulan kan, ya kebetulan kan ada kesibukan, jadi tidak bisa bergabung. Jadi baru malam ini saya bergabung. Jadi mohon maaf karena ini kan saya lihat di grup, ya kan ada tugas, kan Ya, gitu. betul. Nah, jadi itu materi yang malam ini sama nggak materi yang waktu hari Sabtu? Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ini apakah ada nanti file-filenya ya, materinya untuk bisa di-share supaya bisa nanti saya perdalam lagi. Kalau bisa kan, kalau ada videonya nanti kan bisa saya ulang replay kan untuk tonton supaya saya bisa paham lagi kan begitu. Ya kira-kira demikian Pak. Terima kasih Pak Konstan. Yang pertama, izin jawab Ibu ya itu nih. Yang pertama, ada Pak video di YouTube juga ada, dari Google Drive ada. Tolong nanti diulang Bu. Bu ya itu nih di grup, kalau memang Pak Konstan sudah masuk di grup chat WA, pasti kemarin ya kalau maksud saya pas satu sudah masuk pasti sudah lihat. Sedangkan materi yang pertama pun sudah saya taruh di grup chat. Maaf, di grup WA. Itu yang pertama. Iya. Nah, yang kedua, untuk malam hari ini materinya itu memang beda. Kalau materi yang pertama kemarin itu membuat akun dan membuat kuis. Dan sudah disinggung dengan membuat listen ini. Namun, karena sudah banyak yang mengirim tugas dan masih banyak yang kurang tepat, sehingga malam ini diperjelas tentang listennya. Yang salah itu rata-rata di listen Pak Kresna, Pak Konstan. Gitu. Baik Pak. Kemudian tugasnya itu berapa halaman? Maksudnya ada 3 tugas Pak. Satu, okay. Yeah. Membuat table, linknya sudah ada. Kemudian yang kedua, membuat akun foto profil di Quizizz. Itu fotonya ya Pak, itu fotonya 2 tadi. Yang ketiga, link materi yang Bapak Ibu buat. Oke. Okay. Nah, baik Pak. Oke. Ya. Baik Pak. Kemudian,
Yang berikutnya Bapak Ibu jangan lupa absen, silakan cek kalau memang di tanggal 27 belum absen, silakan di absen. Karena nanti pasti jenengan akan butuh, Bapak Ibu akan butuh sampai besok tanggal 30. Usahakan satu jangan double, dicek dulu ada namanya enggak. Kalau belum ada silakan pilih di tanggal berapa yang belum ada. Itu untuk absen karena pasti nanti Bapak Ibu akan butuh. Nah, semua ada di SID yang sudah disiapkan oleh Bu Yaituni. Kelulusan cek apakah pengiriman tugas Bapak Ibu semua itu sudah disetujui atau belum. Nanti ada keterangannya ya, Pak. Kalau revisinya itu linknya salah ya, linknya salah. Link tidak milik sendiri ya, tidak milik sendiri. Seperti itu, Pak. Bisa diterima, Pak Konstan? Bisa, Pak. Bisa, bisa. Oke, terima kasih. Ya, mudah-mudahan bisa saya ikuti. Karena ini kan dasar ya untuk mengenal ya namanya kuis ini. Jadi ini sedikit penasaran. Jadi mau pengen tahu kan begitu. Jadi ya, makanya ya walaupun tidak sesempurna ini pertanyaan saya, jadi mudah-mudahan lah dengan adanya nanti video yang sudah di-share itu bisa saya ulang replay kembali. Terima kasih, Pak. Oke, monggo untuk yang lain kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Kalau memang tidak ada, mungkin Bu Yaituni ada tambahan atau gimana? Sudah saya jelaskan tadi, Pak. Tambahannya untuk tugas ada 5 slide pembelajaran yang harus dibuat. Kemudian saya sudah jelaskan pembuatan slide-nya. Pembelajarannya. Ya, terima kasih Bu Yaituni. Jadi insya Allah nanti apabila Bapak Ibu statusnya memang lulus akan mendapat sertifikat dari kuisis Bapak Ibu. Dan itu kemungkinan akan super 1 bulan otomatis. Jadi kalau kemarin sudah praktek di kode referral akan tambah 1. Ya, ini sambil mungkin yang baru ya, saya izin share screen untuk melihat apa yang ada di yang harus dikerjakan. Ya, Pak Konstan tadi bisa melihat kok malah beliaunya keluar. Ya, enggak masalah. Oke, yang pertama kan otomatis ada di grup. Silakan Bapak Ibu di deskripsi. Kalau memang bingung di deskripsi klik saja, ya kan? Nanti Bapak Ibu kan diarahkan ke sini Bapak Ibu. Nah, kalau mau absen tinggal klik ini. Klik ini. Kalau yang belum ada di grup klik ini, tapi rasa-rasa sudah mengirimkan tugas di sini. Ya kan? Untuk mengecek apakah ada nama Bapak Ibu semua atau tidak di sini. Kalau belum ada, silakan isi ini. Kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, di bawahnya link Wibon juga ada. Rekap kehadiran ini absen Bapak Ibu. Silakan dilihat. Nah, di sini tertera ya tanggal berapa, tanggal berapanya. Kalau memang belum ada, silakan dicari. Nah, ini baru sebagian, belum semua. Ya, untuk hari pertama banyak, tapi untuk hari tanggal 28, tanggal 29 masih sedikit. Usahakan nanti 4 hari dan nanti akan kami tata per tanggal Bapak Ibu. Disesuaikan urut abjad. Ya. Disesuaikan urut abjad di sini sudah tertera. Yang belum ada silakan mengisi daftar hadirnya. Nah, kemudian untuk mengetahui kelulusan klik di sini Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan di sini. Ini yang hijau ini sudah lulus Bapak Ibu. Nah, coba saya klik yang terakhir punya Ibu Hesti Eheni. Nah, kalau memang sudah bisa dilihat
materinya berarti cara membagi link sudah tepat ya, karena tetap kami koreksi Bapak Ibu, tidak semata-mata kirim tugas dong dapat sertifikat, enggak. Kami melaksanakan pelatihan ini tidak setengah buku tanda kutip, tidak abal-abal ya, karena memang Bapak Ibu harus praktek. Bisa. Nah, kalau melihat judulnya sudah benar Bapak Ibu, di sini pelajaran. Nah, kemudian kita lihat ke bawah. Nah, sudah betul, tinggal berapa lembarnya tadi. Nah, ya kan? Ini ada 5 lembar, minimal 5 lembar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nih sudah saya anggap bisa. Yang listen, kemudian yang akun, kita lihat Bapak Ibu. Tidak bisa dipungkiri ini. Ya. Nah, di sini jelas nama Bapak Ibu semua. Caranya bagaimana menampilkan ini Bapak Ibu? Klik nama yang ada di sini Bapak Ibu. Nanti akan tertera seperti ini, screenshot saja. Nah, ya. Ini yang kedua. Yang pertama, Wibon. Cek saja fotonya Ibu apa tidak, foto Bapak Ibu apa tidak. Jangan hanya mengambil foto yang lain. Karena jenis Wibon ada dua, yang satu masih pakai gambar kami bertiga, yang satu tidak. Kami perbolehkan di antara dua itu, salah satu. Nah, hanya itu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah seperti ini, otomatis lulus. Nah, seperti ini adalah link yang materi yang ditanyakan Pak Konstan tadi, yang kemarin. Ini milik saya Bapak Ibu. Ditaruh di link tugas, ya, otomatis saya tolak karena itu milik saya. Kan seperti itu. Ya. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu. Milik siapa kelihatan? Nah, ini. Ini milik saya walaupun di sini pelajaran. Nah, ini kesalahannya hanya sedikit-sedikit. Oke, itu Bu, yaitu nih yang saya tambahkan. Terima kasih, Pak. Mungkin ada teman-teman yang Pak punya kendala, bisa dikerjakan malam ini ya Pak, bersama-sama ya, ya Pak. Ya, enggak apa-apa. Maaf, Bapak Ibu. Oke, kalau memang tidak ada ya saya juga pengen izin Bapak Ibu gitu. Bisa dilanjutkan lagi. Ditutup ya Pak berarti ya Pak? Ya kalau memang tidak ada kan ya selesai kan ya. Bu? Ya, karena pada malam hari ini intinya pendampingan ya Pak. Ya, nah pertanyaan dari Bapak Ibu semua pendampingan. Ya. Kalaupun memang tidak ada kan berarti selesai. Bagaimana Bapak Ibu? Monggo Pak Toha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Toha. Monggo, salam, silakan Bapak Ibu. Oke. Pak, bagaimana cara men-screenshot ke yang di file tadi itu kan Pak, saya yang nomor 5 itu kan belum selesai tuh, jadi mau screenshot yang enggak pandai, enggak berhasil, jadi yang 5-nya kosong deh Pak. Maksudnya yang screenshot yang apa Bu? Coba Ibu share screen aja, ada apa-apa Bu. Saya enggak pandai. Pak, yang kan saya ada kena buat soal, jadi kan soal pilihan ganda itu mau di-screenshot, pindahkan ke yang slide 5 Pak, jadi enggak bisa-bisa tadi, jadi udah berhenti di situ saja tadi Pak. Oh, caranya di slide 5 tadi, iya. Ibu caranya ambil atau membuat soal. Oh, gitu. Ya, Pak, ambil soal dari pelatok. Pak, contohin satu, Pak. Ya. Bapak contohkan satu di apanya? Membuat soalnya. Iya. Bentar, saya tak login ke Gmail dulu, ke Wishlist dulu. Kalau enggak Bu Zaituni, boleh Bu Zaituni. Bentar, saya tidak apa-apa sambil login saya. Oke, jadi siap. Untuk membuat soal sama Bu, seperti sama. Membuat soal di kuis, cuma tempatnya di listen. Hanya itu doang kok. Nah gitu, ini agak lemot. Sambil nunggu, Ge. Iya Pak, ya nggak apa-apa.
Nah, ini Bu Zaituni sudah anu. Ini di listen atau di coba Bu Zaituni prakteknya dari yang ada di listennya, Bu. Ya, iya Pak, nah, siap Pak. Yang ada listennya. Ini di listen, Pak. Nah, ini listen ya, Bu ya. Ya. Caranya klik edit, Bu, kalau seperti ini. Edit. Nah, klik edit tunggu sampai muncul slide yang akan diedit. Nah, ya. Nah. Ini misalkan yang kosong. Ibu mau tahu apa? Foto, video apa? Soal, gambar. Bu. Itu ya, Pak. Soal. 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 Kalau soal kita... Bagus aja, Bu, slide duanya. Nah. Sekarang cara ngambilnya, ulangi, Bu. Ulangi dari awal, Bu. Biar slide keempat, ya. Nah, ketiga. Caranya... Click new slide. Nah. Nah, akan tampil menu seperti ini, Bapak Ibu, Bu Heni. Nah, ini pilihannya kalau kita ingin memberikan atau menyelipkan soal. Ya, ya, ya. Nah, mau pilihan ganda? Boleh, Bu, pilihan ganda. Ya. Pilihan ganda ya. Ya, yang mudah saja, Bu. Barangan. Ya, satu tambah satu ya, Pak. Ya, ini kan hanya contoh, Bu. Betul, Bu. Sama dengan. Oh ya. Sama dengan. Sama dengan. Nah, kemudian dia jangan lupa opsinya di pilihan ganda karena di sini 4 5. Nah, di sini kemudian, pun kita Bu Zaituni sebentar. Ya. Ini pun Bapak Ibu bisa kurangi kalau memang hanya 3. Boleh 4, boleh 6. Kalau SMP itu biasanya kan sampai 5. Ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa dikasih kunci jawaban. Kalau tambah option jadi 5, klik plus. Tambahkan aja, Bu, dapat. Nah. Seperti itu, Bapak Ibu. Kalau mengurangi dihapus, Bu. Coba, satu dihapus. Pojok atas itu hapus. Nah, tinggal itu. Nah, kalau sudah dikasih kunci jawaban, jangan lupa disimpan. Save. Nah, itu Bu, selesai, sudah ada soalnya. Nah, itu sudah muncul soalnya, Bu. Nah, seperti itu. Bisa diterima, Bu, ini? Bisa, Pak. Bisa. Terima kasih, Pak. Emang matur nuwun. Oke, yang lain, Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu kalau memang ada yang ditanyakan ya silakan ditanyakan. Bagaimana Bapak Ibu? Silakan Bung Armi. Nggih, Bu Zaituni, Pak Toha. Kemarin saya kan untuk akunnya pakai akun Belajar ID. Lah ini ya. Kebetulan saya gabung pakai akun yang lain. Maksudnya? Pengen mencoba sebenarnya, Pak, tapi bisa enggak ya Pak pakai akun ini? Sebentar, maksudnya digabung itu bagaimana, Bu? Waktu awal saya itu pertemuan pertama itu kan yang di apa itu di akunnya apa itu Bu yang kuisis itu loh Pak, saya kan pakai akun Belajar ID itu. Ya, oke. Okay. Berarti Belajar ID sudah punya akun, terus? Nggih lah, malam ini saya pengen mencoba tapi kok saya pakai akun yang lain ini masuknya, ini bisa Banda nggih. Mencoba berarti kalau Ibu pakai akun yang lain, berarti nye. Ibu punya dua akun. Enaknya nanti Ibu punya dua akun kalau seperti itu Bu Karmi. Nggih, berarti nah. Ini saya... Yeah. Kalau mau menggunakan akun yang lama, yang Belajar ID, saat login, Ibu pakainya Google. Klik Google, sign in dengan Google, kemudian pilih email Belajar ID Ibu. Pak. Nah, itu akan masuk ke akun yang Belajar ID. Meneruskan yang kemarin. Ini kira-kira ada waktu enggak, Bu Zaituni, ya, untuk
mencoba Mangga, saya Bu. apa Mangga, saya Bu. Ini saya tak coba masuk pakai akun belajar ID mawon apa nggih pakai coba saya screen aja Bu, saya screen langsung Bu. Oh yang ini mawon ya. Di laptop yang ini agak itu Bu. Ya, Bu. Ini bisa kelihatan buatan ya Bu. Bisa, nah, bisa Bu. Baru jalan ya kelihatan Bu. Ya, ini, Pak. Ini berarti saya anu ya, lewat. Tab wishes itu Bu, tab wishes-nya tadi aja Bu. Sampai ya yang tab wishes itu coba Bu. Yang ini apa ya? Itu? Ya. Sebenarnya program kode referral ini mudah yang disampaikan Bu Yaituni tadi itu sebenarnya paling enak ya Bapak Ibu. Nah, Ibu login atau sign up enggak apa-apa. Ini Pak, nggih. Ya. Dua-duanya sama itu. Pakai Google ini nggih. Nah, klik Google. Nanti kan akan diarahkan Bapak Ibu, disuruh memilih akun Google yang akan dipakai. Nah, ya kan? Pilih yang belajar ID. Ini ya berarti akun lain ya. Ya, berarti Ibu menggunakan akun belajar ID-nya, tulis belajar ID-nya dan passwordnya. Terus tulis password. Nanti kan mengarah ke, kalau selesai kan mengarah ke tempatnya akun Ibu yang pertama, tidak membuat akun baru. Iya Pak, tadi saya daripada bingung, saya kurang begitu, itu pengen gabung pakai akun yang itu, ID saya ganti ya gitu. Kan kayaknya berhasil ini. Iya Pak, iya. Nah ini jangan disimpan, boleh, tidak boleh, tidak apa-apa. Kayaknya berhasil kan? Cuma ini nganu Pak perangkatnya yang agak lumayan. Nah, oh, berhasil kan Bu? Coba klik yeah. Narmi Bu, nama Ibu, yang, pojok yang kanan mana, itu. Pak? Yang ini Narmi. Ya, klik yang aja, ini. Klik namanya. Jangan yang ini cancel aja Bu. Yang di bawah kuis. Oh, yang sini kan? Ya kiri ya? Ya kiri. Nah, itulah profil nanti bila diklik keluar. Belum diklik itu, Bu. Nah, klik. Coba itu yang hijau di-cancel, Bu. Itu jangan kode referral. Close, Bu. Yang diklik yang coklat. Close. Ini nggih, close nggih. Ya, close. Nah, ini adalah apa namanya? Akun Ibu. Kan sudah jadi. Nah, itu yang bawahnya kan kuis, soal. Nah, yang cara membuat listen, Ibu jangan di situ. Klik buat. Buat di mana ini, Pak? Di? Itu klik buat. Oh, yang ini ya? Ya. Nah, pelajaran. Klik pelajaran. Ya. Nah, terus ditulisi judulnya apa nomor 2. Ini berarti yang terkait soal yang 5 slide itu nggih, Pak, nggih. Ya. Ini tugas yang kedua. Dan yang ketiga, dan saya, maaf. Yang tugas ketiga itu saya Bu Zaituni dan Pak Toha, apakah itu intinya bebas untuk 5 slide itu berarti pripun nggih? Ya ini Ibu praktek. Silakan pelajaran yang Ibu gunakan apa itu. Ibu mengajar kelas berapa? Tulis aja mapelnya apa. Tentang apa. Ini aja ya geografi ya Pak. Judulnya ditulis dulu Bu. Judulnya dulu. Ya. Ya yang nomor 2 diisi juga Bu. Diisi itu. Diisi ya, juga Bu, wajib. Tentang nah, apa. Kan.
perkalian atau apa terserah. Yang tahu kan Bapak Ibu sendiri, tidak kami. Kemarin kan ini mencoba rumah adat itu nggih kemarin nggih. Itu kan kuis, Bu. Kuis nggih. Nah, ini berarti nah, ini pelajaran bisa dibedakan, Bu. Materi pelajaran ini, Bu. Oh, berarti selama non sewu selama yang 5 slide itu berarti nanti keterkaitan itu nggih, Bu, nggih yang satu pelajaran itu nggih, Bu, nggih dibuat kayak semacam anu kayak gitu nggih, materi kayak gitu. Ya, materinya makanya itu ya, tulis itu. Materinya Ibu apa? Semat apa ya ini tentang matematika aja wes perkal. Nah, monggo. Nah, terus ya, mata pelajarannya di nah, terus klik. Berikut kalau sudah klik mata pelajaran berikutnya. Nah, pilih tema. Di samping kanan itu ada tema, pilih yang Ibu sukai. Warna itu tema namanya, Bu. Ini ya. Ya, terserah Ibu terserah. Pilih yang mana. Nah, kalau sudah berikutnya. SD. Tunggu sampai Ibu terus mempersiapkan materinya. Otomatis kayak PPT itu loh, Bu. Yang pertama kan nama Ibu. Ya, terus judul. Judulnya tadi kan perkalian oleh siapa, seperti itu. Buat 5 slide. Nah. Ini diimpor dari, ini berarti membuatnya kalau, di sini dulu apa gimana ini, Pak? Tidak, Bu. Slide baru itu yang samping kanan. Iya. Nah, bentar, sebelum ke situ, kalau Ibu punya materi di PowerPoint atau Google Slide, silahkan. Yang kiri tadi diklik. Yang ini berarti ya. Nah, kalau punya, punya enggak Ibu? Tentang matematika saya ada, Pak. Di Google Drive boleh ditaruh di situ. Tapi nah, tentang coba aja enggak masalah. Nah. Tapi bentuknya apa? Cari di jangan di situ, tetap di anu, Bu. Di Drive tadi lo di kuis, jangan keluar tab dulu. Sini berarti nah, nanti impor ini diklik iya, dulu. Iya, klik dulu. Kalau enggak jangan klik ya enggak bisa lari apa beda caranya. Nah, Ibu pilih yang drive-nya di mana? Sini ya, ada, Pak. Nah, karena Ibu ini kan pakai dua akun, yang satu belajar ID, yang satu tapi nek pakai akun belajar ID mungkin langsung tadi ya, Pak. Ya. Nah, centrang aja, centrang semua, Bu. Terus ke bawah setuju kayaknya. Lanjutkan, ya. Ya. Nah, itu ingat tanpa dicentrang Bapak Ibu tidak akan bisa. Ya kan ini diarahkan ke drive-nya sampean, disuruh memilih. Nah, pilih yang mana itu, Bu? Matematikanya tadi. Di draft atau di itu ya kesimpulannya ya, lupa. Nah, sebelum ya, sebelum dipastikan di mana, Ibu harus tahu tempatnya dulu. Enaknya kalau di draft ada, itu otomatis langsung pindah ke sana, Bu. Nah, seperti itu. Slide ikutnya slide kayaknya, Pak. Simpennya di slide, Pak. Ya, Pak, slide nanti saya itu. Itu kan sebenarnya sama, Bu. Wong itu tersimpan di draft. Coba di search saja, Bu, diketik. Di? Nah, itu coba. Muncul nggak? Materinya judulnya apa? Tadi apa ya, Nak? Saya pakai di itu ya. Nah, ini berarti mencoba ada apa mencari di slide-nya enggak itu nggih, Pak, nggih. Oke, sekarang gagal kan? Close saja, klik yang hitam jangan di situ, eh. Bawah yang ini nggih. Ya. Di X, Bu. Ya. Yang ini ya. 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 Berarti ya, gagal. Batal berarti, Bu. Kalau PowerPoint di bawah ya,
PowerPoint, ibu punya PowerPoint itu di bawah, itu dari komputer. Oh, Nah, itu dari komputer. Punya enggak? Kalau enggak punya enggak usah, Bu. Kok malah bingung nih. ada tapi kesimpannya di itu ya, nya di plastis Nah, belanja kalau enggak ada ya klik Pak. batal, Bu. Klik batal. Yang ini ya. Nah, berarti ibu klik slide baru. Yang ini berarti membuat Ya. niku. Close. Nah, ibu klik sebelah kiri yang slide atau ambil di antara itu. Yang slot yang mana ya Pak nggih? Di atas Yang itu mana juga gitu? sama. Enggak, kiri pol itu loh, Bu. Itu boleh kiri pol boleh. Ini Nah, nggih. itu boleh, di situ pun boleh. Nah, ya diklik loh, Bu. Bisa enggak? Kalau enggak bisa ya ambil yang tadi. Yang Nggak ini di bisa delete seperti itu. Pak. Oke, ambil salah satu. Yang ini berarti. Itu blank berarti tidak ada bentuk-bentuknya. Nah. Ini Oke, itu. berarti pemilihan di sini ya Pak nggih, nanti Ya, aja diulang soal juga nggih. di bawahnya itu, Bu. Nah, Yang itu jenis ini. soalnya. Jadi, listen ini bisa dibuat soal. Klik salah satu dulu, Bu. Nanti yang atas, Bu, jangan itu, jangan soal dulu. Oh, jangan ini dulu dibatalke Pak. Enggak apa-apa, biar biar ngeklik di situ. Kalau mau buang, klik tanda sampahnya itu. Yang ini nggih. Ya. Nah, logikanya kan Nggih. membuat materi dulu baru baru soal. Nggih, Pak, nanti tak coba itu nih Oke, seperti itu untuk ya, Bu. nggih, Pak. Nah, yang lain sudah ngerti nggih? Pak Non Sewu, Bu Zaituni, kalaupun saya sudah ada slide tentang materi itu, berarti ini lebih dari 5 itu bisa apa tidak, apa harus di apa dipangkas 5 saja? Boleh, Bu. 5 itu kan minimum. Oh, kayak gitu nggih, Pak, Ya. matur suwun. Oke, Bapak Ibu. Silakan. Kalau memang nggak ada yang ditanyakan ya selesai, Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu yang punya kendala atau masih belum paham untuk mengerjakan tugas-tugasnya, mumpung ada Pak Toha, yuk. Bu Endang, bagaimana Bu Endang? Maaf baru gabung, masih capek banget baru nyampe rumah tadi. Ya, enggak apa-apa, ya. Mengingatkan, usahakan terakhir besok pagi absen. Setelah besok pagi jam 8 malam tidak bisa absen loh Bapak Ibu. Ya. Nanti tolong diumumkan Bu Zaituni di grup Siapa? semua kegiatan absen dilaksanakan terakhir besok pagi jam 8 malam. Untuk pengumpulan tugas terakhir tanggal 3. Nah, setelah itu ya tidak bisa apa namanya menerima lagi. Nggih. Nggih, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa antusiasnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa langsung menyelesaikan. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ya. Mohon izin leave atau silakan Ibu Zaituni diakhiri, tidak apa-apa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada kendala, semoga tugas-tugas Bapak Ibu bisa dikerjakan atau diserahkan dengan lancar. Dan terima kasih banyak hadirnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berkonsultasi lewat WA grup dengan kami, saya dengan Pak Toha, jika nantinya ada kendala. Saya tutup Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu. Terima kasih. Bolong-bolong ini ya.